Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini saya ada di Taman Indonesia Kaya, Semarang. Guys, Indonesia bisa mencapai kemakmurannya, guys, jika kita para guru bersatu padu mempersiapkan siswa didik kita menghadapi masa depan. Hari ini, guys, kita dapat pelajaran berharga yang tidak pernah kita duga-duga. Guys, big data, lalu online shop, lalu gojek online dan seterusnya, guys, telah menggeser peradaban kita, guys. Dan kita ternyata bangsa Indonesia tidak siap menghadapi hal ini. Karena itu, guys, siswa didik kita, guys, harus kita benar-benar persiapkan untuk menghadapi masa depan. Mari kita tingkatkan kemampuan analisa mereka, guys. Contoh nih, guys, siswa bisa kita kasih soal, guys, yang cukup sederhana tetapi membuat mereka melakukan observasi dan mencari data. Contoh, guys, berapa banyak putaran yang telah terjadi, guys, di sepeda motor, salah satu motor di rumah kamu. Banyaknya putaran, bagaimana, guys, mereka tidak diberi informasi apapun, maka mereka akan mencari berapa diameter dari roda. Mereka bisa menghitung, mengukur, guys, atau mereka bisa melihat data dari roda, lalu mereka akan mengukur kelilingnya, lalu mereka akan lihat di speedometernya itu, guys, kilometer yang telah ditempuh. Dari situ kita dapatkan banyaknya putaran. Hal-hal semacam itu, guys, yang tidak terlihat itu yang harusnya mulai kita berikan kepada siswa, sehingga siswa mempunyai kebiasaan menganalisis, karena ke depan suatu yang tak tampak itu menjadi peluang. Oke, guys, kita ketemu lagi di channel Wanita yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth.